Mari kita bincangkan sedikit tentang struktur sel. Saya telah lakukan banyak video tentang apa yang terjadi di dalam sel, tapi saya masih belum lakukan video yang membincangkan keseluruhan struktur sel. Baik, mari saya lukiskan membran. Dan membran sel bertindak sebagai pemisah antara sel dan juga dunia luar. Dan ia juga mendefinisikan sel. Ia definisikannya sebagai petak yang sangat kecil. Inilah dari mana perkataan sel itu datang. Biar saya tuliskannya. Membran sel. Dan semua sel mempunyai membran sel. Sekarang, jika kita fikirkan tentang apa yang mendefinisikan sel, anda mungkin telah lihat dalam video tentang DNA. Dan kita akan bincang tentang terjemahan, transkripsi dan sebagainya. Apa yang mendefinisikan organisma hidup ialah DNA. Jadi semua sel mempunyai DNA di dalamnya. Dan saya tidak akan bincangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana DNA mendefinisikan organisma. Saya telah lakukannya dalam video tentang DNA. Tapi semua sel mempunyai DNA. Dan video ini adalah lebih tentang anatomi sel berbanding fungsinya. Tapi kita akan bincangkannya juga kerana kita perlu tahu fungsi setiap bahagiannya. Jadi ini di sini ialah DNA. Dan ini dalam bentuk kromatin. Dan ada juga sedikit protein di sini. Dan sel yang saya lukis ini boleh jadi sebarang sel dari kategori haiwan mahupun tumbuhan. Di sini saya cuma lukiskan DNA dan membran selnya. Baik, seperti yang anda dapat lihat di sini, ialah sesetengah sel mempunyai membran di sekeliling DNA. Jadi, ada membran yang melitupi seluruh DNA yang memisahkannya dengan kromatin dan benda lain di dalam DNA dan juga memisahkan kesemua ini dari seluruh sel dan ini dipanggil nukleus. Kenapa saya katakan ini? Ialah kerana sesetengah orang melihat sel dan nampak nukleusnya dan ada juga sel yang tiada nukleus. Jadi mereka katakan ini adalah cara yang bagus untuk klasifikasikan organisma. Jadi mereka menggelarkan apa yang mempunyai nukleus sebagai eukariot. Mereka mempunyai nukleus. Jadi sel yang saya lukiskan ini ialah eukariot. Sekarang jika anda melihat sel yang tiada nukleus ianya adalah prokariot. Tiada nukleus. Dan dua contoh besar prokariot ialah bakteria dan archaea. Bakteria dan archaea. Baik, archaea adalah sangat menarik. Kita hanya tahu sedikit tentang mereka. Pada awalnya mereka dianggap sebagai sejenis bakteria. Tapi sekarang kita sedar yang mereka adalah kumpulan yang sangat berbeza. Dan kita telah perhatikan bahagian kecil mereka dapati ianya adalah kelompok yang menarik. Dan ternyata secara evolusi adalah lebih masuk akal untuk membahagikan benda kepada eukariot. Jadi saya akan tulis euk, bakteria dan archaea. Kita tidak mahu membahagikannya dahulu. Sebenarnya terdapat tiga kumpulan berbeza yang kita mahu mulakan di sini. Tapi anda mungkin bertanya, siapa yang ada nukleus? Baik, mengikut definisi eukariot mempunyai nukleus. Siapa yang tidak mempunyai nukleus? Bakteria dan archaea. Tapi saya akan fokus kepada eukariot kerana mereka adalah lebih kompleks di mana mereka adalah lebih besar. Dan apa yang kita bincangkan dalam video ini setakat ini adalah berkaitan dengan eukariot. Eukariot melibatkan tumbuhan, haiwan, kita adalah haiwan ya, dan fungi. Dan ada juga kumpulan lain dalam eukariot. Tapi mereka adalah benda yang kita selalu jumpa dalam kehidupan seharian kita. Tapi mari kita lihat semula anatomi sel. Jadi kita ada DNA. Kita tahu ia akan ditranskripkan kepada mRNA di mana mRNA akan tinggalkan nukleus dan kemudian diterjemahkan ke dalam protein di ribosom. Jadi ribosom adalah kompleks kecil yang terapung di seluruh sel. Dan kita akan lihat sekejap lagi yang mereka juga akan bersambung dengan struktur lain membran. Jadi ini ialah ribosom. Dan jika perbincangan tentang transkripsi DNA kepada mRNA dan mRNA meninggalkan nukleus dan bergerak ke ribosom untuk ditukarkan kepada protein ini tidak masuk akal untuk anda.
Terdapat beberapa video di mana saya telah bincangkannya. Tapi apa yang saya ingin fokus di sini ialah mengenai perbezaan semua bahagian agar kita boleh nampak gambaran besarnya. Jadi ribosom adalah di mana mRNA disalin di dalam nukleus DNA dan ia akan diterjemahkan kepada protein. Jadi anda boleh lihatnya sebagai tempat di mana maklumat bertukar menjadi protein yang kemudiannya boleh digunakan di seluruh sel. Dan ribosom ini terbentuk dari protein dan sebenarnya mereka dibentuk dari RNA. Jadi soalannya, di manakah bahagian ribosom ini dibuat? Maka sesetengahnya diperbuat dari protein yang mungkin dibentuk dalam ribosom lain, tapi sesetengahnya di dalam mRNA. Jika anda lihat ribosom dengan teliti, ia nampak seperti satu keadaan yang kacau bilau. Ada sedikit protein di sini dan anda dapat lihat di sini terdapat sedikit mRNA yang terikat kepada protein dan mRNA tidak digunakan untuk tujuan maklumat seperti kebiasaannya apabila ia bergerak dari DNA ke ribosom. Di dalam ribosom itu, ribosom RNA digunakan sebagai sebahagian struktur. Ia sebenarnya membantu ribosom berfungsi sebagai ribosom. Jadi, ianya adalah sebahagian dari ribosom. Dan semua ini dibina dalam bahagian nukleus yang dipanggil nukleola ataupun nukleol. Baik, jadi ini di sini adalah menarik. Dan ia bukanlah organel yang terpisah dan ia tidak dipisahkan oleh membran. Tapi ia akan kelihatan di bawah mikroskop. Jadi apabila manusia melihatnya buat pertama kali, mereka katakan, hey, ini nampak seperti satu ikatan. Jadi itu pastinya teras nukleus. Tapi ia sebenarnya adalah sangat padat. Kita ada DNA dan RNA dan di sinilah ribosom RNA, iaitu apa yang membentuk ribosom dihasilkan. Tapi ianya adalah sangat padat dan apabila ia kelihatan di bawah mikroskop, sebab itulah kita menamakannya sesuatu yang berbeza. Tapi ia tidak diselaputi membran. Ia bukannya organel yang berada dalam organel lain. Ia cuma protein dan ribosom RNA yang padat. Baik, kita sekarang berada di ribosom. Di sinilah protein dihasilkan. Tapi jika ribosom hanya terapung, maka semua protein ini apabila ianya dihasilkan di ribosom, mereka akan terapung di dalam cecair dalam sel yang kita panggil cytosol. Tapi bagaimana jika kita mahu hasilkan protein yang sepatutnya berada mungkin di membran sel atau mungkin di luar sel itu sendiri? Sel menghasilkan benda yang digunakan oleh sel lain yang kemudian digunakan oleh seluruh badan. Dan di sini kita perlu ke protein yang terikat pada membran ini. Anda boleh lihat ia sebagai sekelompok terowom. Mari saya cuba lukiskannya dengan elok. Jadi kita ada apa yang dipanggil reticulum endoplasmik. Reticulum endoplasmik. Jadi anda boleh gambarkannya sebagai sekumpulan terowong. Dan mereka akan menuju ke arah sesuatu yang dipanggil jasad Golgi yang dinamakan sempena nama Encik Golgi sendiri. Jadi saya akan warnakannya kuning untuk reticulum endoplasmik dan untuk jasad Golgi pula warna hijau. Baik, apa yang sedang berlaku? Anda boleh lihat ini seperti satu kelompok membran yang dilipat bersama dan sedikit ribosom bersambung dengan bahagian ini yang saya panggil reticulum endoplasmik. Jadi kita ada ribosom terikat di situ, sesetengahnya adalah bebas dan sesetengahnya terikat. Jadi ini di sini ialah membran yang berbelit dan ianya adalah reticulum endoplasmik. Ianya seronok untuk disebut reticulum endoplasmik. Mungkin jadi nama yang bagus untuk band muzik. Baik, reticulum endoplasmik dan bahagian yang mempunyai ribosom yang terikat dengannya dipanggil reticulum endoplasmik kasar. Jadi di sini di mana saya ada ribosom yang terikat, ini dipanggil reticulum endoplasmik kasar ataupun ER kasar. ER bermaksud reticulum endoplasmik ya. Dan tempat di mana tiada ribosom yang terikat dipanggil reticulum endoplasmik halus. Jadi di sini ialah reticulum endoplasmik halus. Dan saya akan terangkan sebentar lagi tentang ini, tapi kita akan teruskan dengan membran dulu. Akhirnya kita akan tiba di jasad Golgi dan apa yang berlaku ialah saya akan berikan anda clue
Dalam ribosom bebas kita, mRNA tiba dan akan diterjemahkan kepada protein dan protein ini akan terapung di sekeliling sitosol. Tapi bagaimana jika kita mahu protein yang seharusnya berada di dalam membran atau berada di luar sel? Dan di sinilah retikulum endoplasmik dan jasad Golgi memainkan peranan mereka. Kerana sekarang kita ada mRNA yang keluar dari nukleus dan ianya boleh terikat kepada ribosom ataupun ia boleh diterjemahkan oleh ribosom dalam ER kasar. Dan apa yang berlaku di sini ialah mRNA datang ke sini dan ia akan diterjemahkan di luar retikulum endoplasmik. Tapi semasa protein dihasilkan, ia akan ditolak ke dalam retikulum endoplasmik. Dan bila saya katakan ke dalam retikulum endoplasmik, saya maksudkan bahagian ini. Ini ialah bahagian dalam retikulum endoplasmik. Jadi protein akan ditolak ke dalam retikulum endoplasmik, iaitu protein yang akan digunakan di luar sitosol. Jadi protein akan tiba di sini akhirnya dan sebab inilah ribosom berada di membran kerana boleh terjemahkan perkara yang berada di luar retikulum endoplasmik. Tapi semasa protein dihasilkan, rantaian asid amino akan berada di dalamnya. Okey, biar saya lukis. Katakan ini ialah membran dalam endoplasmik dan kemudian kita ada ribosom yang terikat kepadanya. Jadi katakan itu ialah ribosom yang berada di retikulum endoplasmik dan ini ialah retikulum endoplasmik kasar. Dan apa yang kita ada ialah mRNA yang datang ke dalam salah satu sisinya. mRNA boleh masuk melalui sini, mungkin ia pergi ke arah itu. Jadi ianya akan diterjemahkan kepada protein. Tapi semasa rantai asid amino dibentuk, protein akan terkeluar di hujung membran ini. Ingat, ini ialah membran retikulum endoplasmik kita. Jadi walaupun mRNA berada di luar kerana ribosom terikat kepadanya, protein boleh muncul di bahagian dalam. Maka apabila protein dibentuk, ia akan terlipat. Anda tahu yang protein adalah rantai lipatan asid amino. Dan ia akan bergerak melalui retikulum endoplasmik dan ia bergerak sepanjang retikulum endoplasmik halus sehingga ia tiba di jasad Golgi. Saya memudahkannya untuk anda tapi saya mahu gambarkan kepada anda tentang apa yang saya lakukan. Jadi setelah protein bergerak ke jasad Golgi dan kemudian bersedia untuk bergerak keluar sel, ianya akan berputik keluar dari jasad Golgi. Jadi katakan protein yang sama ini apabila ia tiba di dalam jasad Golgi, protein mungkin akan akhirnya berada di sini. Ia cuma rantai besar asid amino dan kemudian ia akan berputik keluar. Jadi katakan ia kelihatan seperti itu dan kemudian di langkah seterusnya ia nampak begini. Dan pada langkah seterusnya, anda boleh bayangkan ia nampak seperti ini di mana ianya terpisah secara sepenuhnya. Ianya bertunas keluar dengan sedikit membran jasad Golgi bersamanya. Sekarang protein dikelilingi oleh membrannya sendiri. Jadi, mari kita fikirkan tentang apa yang berlaku. Kita ada DNA yang disalin kepada mRNA. mRNA akan pergi ke ribosom yang terikat kepada retikulum endoplasmik. DNA diterjemahkan kepada protein yang bergerak melalui retikulum endoplasmik. Pertamanya melalui ER kasar di mana semua ribosom berada dan kemudian melalui ER halus. ER halus mempunyai fungsi lain di mana ia juga membantu menghasilkan hormon dan kompaun lemak lain. Tapi saya tidak akan bincang secara lanjut tentangnya. Ia bersambung dengan jasad Golgi dan kemudian protein boleh bertunas keluar dan mengambil sedikit membran bersamanya. Dan idea tentang sesuatu dikelilingi membran dan bergerak di dalam sel. Jadi mungkin protein kelihatan seperti ini sekarang. Baik, mungkin protein berada di sini dan ia ambil sedikit membran jasad Golgi dengannya dan ini dipanggil vesicle. Dan vesicle adalah istilah umum untuk apa-apa yang kecil. Dan kebanyakannya protein di dalam sel yang terapung di sekeliling dan dikelilingi oleh membran kecilnya sendiri. Dan sebab kenapa membran kecil ini berguna ialah kerana kini protein boleh terapung ke luar membran sel tersebut. Ia juga boleh terapung ke bahagian lain sel. Dan kemudian ia boleh bergabung dengan membran sel ataupun ia boleh gunakan membran vesikel kecilnya untuk membantunya keluar dari sel.
Anda boleh bayangkan yang akhirnya, katakan ini ialah membran luar sel, saya akan lukiskan, lakukan pemudahan kasar. Tapi untuk dapatkan gambaran tentang bentuk rupanya, itu adalah vesikel, protein di dalamnya, dan ia bergerak semakin dekat dengan membran. Dan kemudian ia boleh bergabung dengan membran kerana mereka diperbuat dari benda yang sama. Ia bergabung dengan membran, dengan protein di dalam. Tapi sekarang tiba-tiba ia bergabung dengan membran dan kemudian protein boleh keluar dari sel atau mungkin ia boleh tanamkan dirinya di dalam membran sel luar di mana saya lukiskan dengan nipis, tapi ia ada dua lapisan dan kita akan bincangkan lebih tentang itu dan saya mungkin boleh buat video penuh tentangnya. Jadi, kita telah ada kemajuan yang baik dalam menunjukkan anatomi sel. Ada beberapa benda lain lagi di situ. Terdapat apa yang dipanggil lysosom yang wujud dalam sel haiwan yang mengandungi enzim di dalamnya yang membantunya melarutkan benda lain. Lysosom. Jadi, jika lysosom bersambung kepada benda lain dan ia muntahkan enzimnya ke dalam benda itu, ini selalunya akan membunuh benda itu dengan mencernakannya. Jadi itu ialah fungsi lysosom. Dalam tumbuhan kita ada apa yang dipanggil vacuole lytic dan fungsinya sama seperti lysosom, cuma ianya adalah vesikel besar. Malah secara umum, vacuole ialah vesikel besar. Ia cuma istilah umum untuk organel bermembran besar. Vacuole. Jadi, sekali lagi, apa itu organel? Biar saya tuliskannya, organel, ia cuma satu subunit sel yang dilitupi membran. Sama seperti hati saya adalah subunit sel dan ia adalah organ. Organel ialah subunit sel. Jadi, vacuole ialah istilah umum untuk organel bermembran yang menyimpan benda di dalam sel kita. Jadi, vacuole lytic adalah vacuole di dalam sel tumbuhan yang menyimpan sekelompok enzim. Dan jika ianya bersambung kepada benda lain, ia akan larutkannya kerana ia mampu memuntahkan enzimnya ke dalam benda itu. Baik, terdapat beberapa organel yang kita telah bincangkan dalam konteks respirasi dan fotosintesis. Tapi apa yang kita ada? Ya, dipanggil mitokondria. Sel mitokondria. Dan mereka mempunyai membran luar dan dalam dan di sinilah kita hasilkan tenaga di mana gula ditukarkan kepada ATP. Mereka mempunyai DNA sendiri dan mereka juga boleh membiak dengan sendiri yang membuatkan kita percaya yang nenek moyang mereka wujud sebagai organisma prokariot dan pada saat tertentu mereka terfikir tentang kenapa mereka tidak hidup dalam organisma lain, hidup secara simbiosis. Jadi, mitokondria adalah organel yang pada satu masa dahulu nenek moyang mereka mungkin adalah prokariot bebas. Ya, mitokondria. Jadi di mitokondria inilah di mana respirasi sel berlaku dan kita akan bincangkan tentangnya. Dan kemudian pada sel tumbuhan kita ada kloroplas. Kloroplas iaitu subset apa yang dipanggil plastid. Tapi kloroplas adalah yang paling terkenal. Mungkin saya patut lukis guna warna hijau. Jadi kita ada kloroplas dan kita tahu mereka ada tilakoid kecil di sini. Di sinilah fotosintesis berlaku. Kita ada grana dan sebagainya dan saya akan bincang lebih lanjut tentangnya dalam video fotosintesis. Dan seperti mitokondria, mereka mempunyai DNA dan ribosom mereka tersendiri. Maka kepercayaannya ialah mereka dahulu adalah prokariot yang berdikari dan kemudiannya belajar untuk hidup bersimbiosis di dalam sel eukariot besar. Jadi kita sudah hampir tamat tentang struktur sel. Ada beberapa benda lain yang kita boleh lihat di sini. Jika kita berdepan dengan sel tumbuhan atau sel bukan haiwan, kita ada apa yang dipanggil dinding sel yang akan memberi kekuatan kepada membran luar ataupun ia memberikan sedikit kekukuhan. Jadi kita ada dinding sel walaupun ia tidak semestinya kukuh. Anda boleh lihat ia seperti belon yang memberikan sedikit kekukuhan. Benda seperti kayu mempunyai dinding sel berganda untuk kekukuhan yang lebih. Jadi ini ialah dinding sel. Ia adalah untuk bukan haiwan. Dan dalam tumbuhan ia diperbuat dari selulosa, bukan selulit. Dulu itu selalu memeningkan saya.
Baik, jadi ia memberikan kekukuhan lebih kepada membran sel. Dan untuk memberi sel strukturnya, kita ada apa yang dipanggil mikrofilamen atau nama lainnya filamen aktin. Dan ianya adalah paip kecil yang berada di seluruh sel. Mereka membantu memberikan sel strukturnya dalam bentuk tiga dimensi dan mereka juga boleh terlibat dalam pergerakan sel, pergerakan di sekeliling sel ataupun di dalam sel. Dan anda telah lihat dalam video mitosis dan meiosis, kita ada apa yang dipanggil sentriol. Saya akan terangkan, sentriol yang berada betul-betul di luar nukleus. Dua sentriol yang berada pada sudut yang betul akan membentuk sentrosom dan ianya akan mengaturkan mikrotubul apabila kita mula membahagi sel dalam proses mitosis dan meiosis. Saya telah lakukan banyak video tentang ini juga. Buat masa sekarang, ini adalah apa yang anda perlu tahu tentang struktur sel. Dan akhirnya kita telah lakukannya dalam satu video. Tapi saya masih belum bincang secara lanjut tentang semuanya. Jadi diharapkan anda kini mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana benda di dalam sel diaturkan.